Ini suatu rupa masalah, dia tulis agak panjang rupa dia tu. Dia kata kita nak musafir, maknanya kita nak musafir tu lebih daripada 4 hari. Umpamanya sampai 7 hari, seminggu, bahkan berbulan lagi lah. Tetapi di dalam masa 7 hari, 7 malam itu, kita berpindah-pindah di situ, di sini, bukan di setempat dah. Nah, musafir duduk situ semalam dua, pindah pula situ semalam dua. Rupanya begitu. Dengan bahawa kita berhenti di satu-satu tempat itu sehari semalam, kemudian kita pergi pula di tempat lain sehari semalam, begitulah kemudian pindah di tempat lain, beginilah hingga sampai 7 hari. Itu dia buat masa 7 hari. Kalau kata berbulan, bertahun ke lagu tu. Kita nak rayah je lagi. Ada yang buat ni 7 hari je. Kita nak tambah. Kalau bulan, bertahun ke lagu tu. Dalam sampai tak ada bukti. Nah, nak tanya, adakah harus kita jamak qasar di dalam masa 7 hari 7 malam itu? Ya, jawabnya. Sebab dia tak habis nama safar. Safar, tamiha Arab jadi panggil musafir. Sedap kita lagu tu. Kalau Melayu betul ke apa safar ni? Masa saya panggil apa? Sampai Arab, masih ya panggil apa? Sasnacon gitu. Sasnacon tu dia suka-suka itu dah. Yang sapi ni umum bagi buat ibadat masalah perjalanan jauh. Ada taklah. Jadi panjang kan saudara. Tu safar. Dan taklah. Kalau dan tak saja tu boleh hati ada kelai tak kelai dah. Tu pasal Melayu kita kan berjalan jauh. Sahabat itulah dia syarat mari tu. Bila kata berjalan jauh, jauh setara mana jaraknya? Jarak jauh tu setara mana? Dua marhalah mazhab kita. Maka dua marhalah, zaman dulu dia panggil dua marhalah. Nah, lepas tu dia kira dalam mata kilo ni, mata kilometer ni. Nah, dia kira mari, ada tak akal kasar 90 kilometer. Ada tak 89 kilometer. Kami akan kasar mudah-mudahan tak 90 km. Haa, basi dah. Apa itu duduk di bandar petani, pergi ke bandar nara tu? 90 lah. Satu. Kalau ni jalan potong-potong pula ni. Kalau dulu 100. Lah ni tengok ni. Kau nak tanya, tak masuk dah kau tu. Test track kau ni. Ni dijingung. Tak nak pergi ke bukit. Ikhlak tak lah. Track lah tu. Pergi ikut manggu, sungai jaket. Tak lah, track lalu. Ambil jadi tinggal 90. Jadi ala aku lihat, sampailah jarak. Perjalanan jauh tu jaraknya, tu dia panggil perjalanan jauh. Arti kalau tak sampai situ, kita duduk sini, sekadar tak nak gimana, apa yang pun. Tak sampai jarak dia lah. Tu syarat dia. Syarat dia keluar antaranya nak, nak dapat rukhsah tu, kita kena letak hati. Kita nak pergi mana. Dia pengen kenal tak maksud kita. Yang kata turun tangga ni tak tahu pergi ke mana ni. Nak pergi mana tak tahu pergi ni. Kau tengok. Jadi dia pengen tak tahu maksud. Lagu ni dia panggil ha'il. Orang hanyuk. Hai hanyuk. Supaya orang kena hanyuk dia ayat. Dia ada kosak dah nak kira tu. Hanyuk. Dia ada nak gata dia berkayu pun pusing juga ni. Di tempat air musim juga ni. Tu hanyuk dia ayat. Maka ni pun hanyut perasaan. Di situ nak pergi sini. Walaupun beratus-ratus kilometer pun tak boleh nak kosar dan jamuk. Kerana safar je lagu tu, dia panggil haram, maksiat. Bila maksiat, tak boleh nak kosar jamuk. Kerana kosar jamuk ni apa? Merupakan lesen. Baik kapki. Rukhsah. Arab panggil rukhsah kan? Lesen lah. Kan tengok ke bawah kereta. Polis tahan, askar tahan, tanya. Mampir rukhsah. Firuksah. Gapo itu yang lesen yang dia kena. Itu ruksah. Maka semaya jamuk dan kosah yang panggil ruksah. Sebab tu lesen yang taklah bagi. Tapi nak bagi ruksah pun, dia ada syarat dia. Syarat perjalanannya jauh. Kosah peladahnya, kita tu tempat nak pergi di mana.
Apabila pergi situ dah, ada pula hajat lagi situ pula. Hajat. Kadang-kadang ada hajat situ, lepas situ, situ, lepas situ. Siap-siap dah. Nah, tiba-tiba ada tahu maksud. Nah, gimana? Ihatnya ya. Lepas tu, sekarangnya ya. Nak pergi lagi lepas hanya, nak pergi Patelung. Lepas tu nak pergi Gerubi. Nak pergi Papuket. Tapi tak susun. Situ, situ, situ. Contohnya begitu. Maka panggil ada maksud dia. Lagi pula syarat laginya, safar kita tu tidak safar maksiat bisafar. Perjalanan kita baru buat maksiat. Dua tangan nak pergi berjudi. Waktu ala beribu kilo pun tak boleh syarat, tak boleh lesen. Tak boleh nak kosa, tak boleh nak jamu. Begitu juga kalau satu lagi, dia pengen safar maksiat bisafar seperti perempuan lari pada suami. Kehara kan? Dalam perjalanan tu tak boleh nak kosa jamak tu kerana sahabat maksiat bersahabat. Adapun maksiat kita ni mubah, tapi dia berlaku maksiat di dalam perjalanan. Arti apa yang maksiat fis sahabat bukan bi. Lana gi sampai kita mugu lama tak temu. Eh. Gi minum gatu kali. Lama dah. Ku tinggal lama dah sungguh. Tapi kerana mu ni kerana mu sai ni siapa kak tu dia wei mai pegaklah tu apa tu orang panggil maksiat fi di dalam perjalanan tak apa tu fatalnya bi dengan mana tua tangga tu tak hati nak give judi tak hati nak give melaku sesuatu maksiat tu tak leh nak give merokok nak give menyamung dia panggil maksiat bi tu tak boleh. Ada pasal ni kita nak gitu sekurang-kurang nak terang. Mazhab kita Syafi'i ni panggil safar li nuzha. Nah, dia panggil nuzul, berhenti 2 hari dalam perjalanan lagi. Berhenti tu pun panggil dalam perjalanan. Itu dia. Tapi kalau kita berhenti di satu tempat, berhenti saat ni safar lebih pada 4 hari pada apa? Betul tak ada hajat. Hajat kita nak selesai dalam jangka 2 hari. Tapi duduk tak selesai 2 hari. Esok boleh. Tunggu esok. Sudah tak selesai pula dah. Tunggu lusa. 4 hari lebih lah. Tak apa. Kerana dalam hajat harap-harap dapat. Tengah sebab ada setengah sepuluh botol syah dulu. Kita ambil wisah dia bakal. Nak pergi 2 hari. Takkan duduk lama-lama. Apa pergi duduk lekat. Tak duduk ambil wisah. Kena duduk buka. Banyak hari nak tunggu. Yalah tu apa yang duduk. Kerana hajat tu. Harap esok boleh. Pergi esok tak selesai. Mai lusa pula. Dia pernah kata, duduk dalam harap pergi tu boleh sampai 18. Itulah di antaranya bila kita orang suka berjalan ke sana sini nak tahulah hukum ni. Jadi syarat beri kemudahan supaya kita tak tinggal semaya. Sahabat apa? Sahabat dalam hadis kata, as-safaru qita'atun minal azab. Diri berjalan jauh tu pun satu bagai daripada azab. Susah dah. Ya, kita tubik pada kampung yang susah dah lah. Tengok tu. Kita walaupun kereta kita sendiri apa cukup lekat bekal atas tu lah. Di siapa ha? Nak berada semaya pun susah dah weh. Tu yang cemas nak aib. Tiap-tiap tu. Diri berjalan tu suatu kecemasan. Lalu tu syarat beri kemudahan supaya kita tak jadi tinggal ibadat kita kerana susahan. Maka dibagi untuk kita, empat boleh buat dua. Baik kosak. Bukan sekadar tu, boleh hipung pula dalam satu waktu dua semaya. Tu bagi orang tu. Itulah dia. Malak tanya ni. Maka tak ada apa-apa.